Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel di Air Channel. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian udah lihat di thumbnail, kalau misalkan aku bakalan ngasih tau kalian tentang gimana caranya mindahin video atau audio ke galeri kalian dari YouTube atau dari sosial media manapun. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian buat subscribe di bawah karena kalian wajib banget buat klik tombol subscribe. Lalu nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video aku. Jangan lupa juga buat di like, juga komen di bawah video apalagi yang wajib aku bikin. Dan juga by the way, kalau misalkan kalian setuju aku bikin video dance, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa juga kalian buat follow Instagram aku di @keeper.com42 karena setiap harinya aku bakalan bagiin daily activity aku di Instagram aku. Kita langsung mulai aja. Jadi di video kali ini aku bakalan nyalain satu aplikasi yang wajib banget ada di handphone kalian, karena aplikasi ini tuh emang recommended banget sih buat kalian yang suka banget sama video atau audio apapun itu. Kalian suka download, kalian wajib banget punya aplikasi ini karena aplikasi ini itu worth it banget buat kalian. Dan cara kerjanya aplikasi itu aku bakal kasih tahu kalian di sini atau di sini. Jadi buat cara download audio aku bakalan nyontoin di sini. Jadi kalian tinggal salin aja link dari video yang kalian mau download atau audionya. Kalian tinggal salin aja, salin link, dan nanti itu bakalan ada langsung kayak pengembangan gitu loh, dari kayak apa ya, jendela gitu loh, dari aplikasi yang aku tadi kasih tau ke kalian gitu. Nah ini dia udah ada, kita langsung klik aplikasi itu. Terus nanti bakalan ada kayak layar muncul gitu, menyelesaikan URL. Itu bakalan kita nah, jadi di sini kita bisa download audio ataupun videonya. Nah, kali ini aku bakal download audionya, jadi aku pilih yang MP3. Terus aku unduh deh. Gampang banget kan cara downloadnya itu emang. Jadi itu dia aplikasi yang aku kenalin ke kalian. Dan juga aplikasi ini itu nggak cuman bisa download dari YouTube loh. Jadi bisa dari Twitter, Facebook, atau misalkan Pad. Kalau misalkan kalian punya Instagram pun itu bisa kalau misalkan kalian pengen download audio atau videonya. Nah jadi itu dia video kali ini. Maaf kalau misalkan aku jarang upload video karena aku ternyata kan aku mau bikin konten eksperimen soal makanan gitu, tapi berhubung sekarang bulan puasa jadi aku nggak bikin konten itu. Maaf juga kalau misalkan suara aku agak beda karena aku lagi kayak serak-serak gitu. Ya jangan lupa follow Instagram gue di @keeper.com42, subscribe di bawah sekarang, terus nyalain notifikasinya. Terus juga buat kalian please banget komen di bawah kalau misalkan kalian setuju banget bikin buat aku bikin video cover dance di bawah. Oke, kalian komen di bawah sekarang juga please banget. Oke, see you next video. Bye bye.